Real Madrid dipaksa imbang, lawan Betis lebih sulit dari Barcelona. Real Madrid kehilangan poin usai menahan imbang Real Betis dalam duel pekan ke-16 La Liga 2023/2024 Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2023, malam WIB, skuad Carlo Ancelotti cukup kesulitan. Bertandang ke Benito Villamarín, Madrid memburu kemenangan untuk menjaga posisi puncak klasemen sementara, Betis menyuguhkan perlawanan yang mengesankan di hadapan pendukungnya sendiri. Kali ini laga sempat terkunci tanpa gol di 45 menit pertama, Madrid juga unggul terlebih dahulu lewat Jude Bellingham, namun Betis segera menyamakan kedudukan melalui Aitor Ruibal. Tentu hasil ini menuai beragam reaksi dari penggemar, apa kata mereka? Real Madrid umumkan skuad untuk laga kontra Union Berlin. Real Madrid akan melawat ke ibu kota Jerman untuk menghadapi Union Berlin pada pekan terakhir fase grup Liga Champions 2023/2024 dengan tekad untuk meraih kemenangan demi menyapu bersih fase grup. Los Blancos sudah meraih 5 kemenangan dari 5 laga di fase grup Liga Champions sejauh ini. Mereka sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup, namun kemenangan atas Union Berlin akan menyempurnakan catatan tim asuhan Carlo Ancelotti. Menjelang laga, Don Carlo telah menentukan skuadnya dengan memanggil bek muda Vinicius Tobias untuk menutupi ketiadaan Dani Carvajal yang menepi akibat cedera. Namun, sang bek kanan Castilla diprediksi akan duduk di bangku cadangan, lantaran masih ada Lucas Vazquez yang bisa diandalkan sebagai starter. Para pemain muda lainnya yaitu Mario Martin, Nico Paz dan Gonzalo Garcia juga ikut dalam skuad dengan harapan mendapatkan menit bermain. Arda Guler masih menepi karena belum sepenuhnya bugar dan masih memerlukan waktu beberapa pekan ke depan sebelum melakoni debutnya. Sementara itu Eduardo Camavinga sudah kembali berlatih di lapangan dan bisa menjadi pemain cedera pertama yang pulih sebelum Januari. Namun dia masih absen dalam skuad untuk laga tengah pekan ini. Yang menarik adalah tentang siapa yang mengawal gawang Real Madrid, karena Ancelotti tetap mengandalkan Andri Lunin pada laga akhir pekan kemarin kontra Real Betis meskipun Kepa Arrizabalaga sudah pulih. Andri Lunin bikin Carlo Ancelotti terpukau, Kepa Arrizabalaga terancam. Posisi Kepa Arrizabalaga bisa jadi terancam lantaran pelatih Carlo Ancelotti mengaku terpukau dengan performa Andri Lunin di laga kontra Real Betis. Meski begitu pelatih Carlo Ancelotti mengaku cukup puas dengan hasil akhir pertandingan ini dan menyebutnya sebagai hasil yang adil bagi kedua tim. Pertandingan berjalan dengan baik, dimainkan dengan baik oleh kedua tim. Itu adalah hasil yang adil, kata Don Carlo dikutip dari Football Espana. Keadaan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan Anda, ini adalah stadion yang sulit untuk ditaklukkan. Kini, kami fokus kepada pertandingan berikutnya. Meski kebobolan Andri Lunin dinilai tampil apik dalam laga ini, pemilihan kiper asal Ukraina ini sebagai starter dalam laga ini juga menjadi kejutan karena Kepa Arrizabalaga sudah pulih dari cedera. Don Carlo mengaku terpukau dengan performa Lunin dan tidak menutup kemungkinan untuk memainkannya lagi pada laga berikutnya, yang membuat status Kepa dipertanyakan untuk saat ini. Lunin bermain bagus hari ini, kami akan lihat siapa yang akan main di laga berikutnya, tutur sang pelatih asal Italia. Kepa didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman pada musim panas lalu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Thibaut Courtois yang mengalami cedera ligamen lutut anterior, ACL, dan diprediksi absen hingga akhir musim. Real Madrid akan melawat ke markas Union Berlin untuk laga berikutnya di Liga Champions. Menarik untuk dinanti mengenai siapa yang tampil di bawah mistar dalam pertandingan itu.